Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan. Saya membuat video ini baru pertama kali. Dan video ini saya buat untuk tugas besar saya. Dan siapa tahu ada yang berminat untuk menonton video ini dan menjadikan pelajaran untuk kalian yang baru pemula atau menggeluti bahasa pemrograman C++. Ini tugas besar saya adalah struktur data. Di dalam struktur data saya akan membahas pemrograman bahasa C++ itu sendiri. C++ itu sendiri adalah satu jenis bahasa pemrograman desktop dari berbagai jenis bahasa pemrograman desktop lainnya. Dan bentuk umum C++ itu sendiri adalah ya seperti yang saya blok ini adalah bentuk umum dasar umum C++ itu sendiri, include isostrom.h, include conio.h, void main, ini adalah masih perlabatan semua yang ada dalam kurung kerawal perlabatan tumbuh dari pemrograman C atau C++. Adapun di dalam C++ itu sendiri terdapat bagian arwah atau harus yang dipenuhi dalam C++ untuk di dalam C++ menjadikan pemrograman struktur, yaitu di dalamnya itu dapat variabel tipe data, pemilihan atau seleksi, yaitu ada juga operan. Saya akan membahas satu persatu materi tersebut. Saya akan membahas variabel dan tipe data. Tipe data itu sendiri adalah jenis satu nilai yang terdapat dalam suatu variabel, dan variabel itu sendiri adalah tempat atau wadah yang menampung suatu nilai. Dan contoh bentuk umum dari tipe data adalah yang ini, integer adalah bilangan bulat, char adalah itu bertipe karakter yang nilainya kan bisa dilihat dari sini, -300 integer kan nilainya -32768 sampai dengan positif 32767. Adapun char itu bertipe karakter, jadi nilai atau karakter bisa ditampung oleh char adalah 128 sampai -18 sampai dengan 127. Adapun long bertipe bilangan bulat. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa integer yang baru pemula pasti kalian bertanya, kenapa integer adalah bilangan bulat sama dengan long bilangan bulat? Memang sama, tapi range-nya atau jangkauan nilainya itu berbeda. Kalau integer itu jangkauan nilainya cuma sampai -32768 sampai dengan 32.000 lebih. Sedangkan long itu jangkauan nilainya itu sampai dengan miliaran. Ya, lihat saja dengan contoh di layar. Float itu bertipe pecahan, yang cuma bertipe pecahan. Ya, kalian tahu sendiri kan bagaimana itu bilangan pecahan. Yang akan saya jelaskan lagi adalah variabel. Variabel adalah seperti yang saya jelaskan tadi, variabel itu wadah atau tempat yang menampung nilai. Jadi kalau ada variabel kita buat, terserah mau namanya variabel yang bagaimana, mau namanya n, mau namanya sama kamu. Ini adalah variabel yang dimana pasti kalian bertanya, kenapa mesti ada underscore, kenapa bukan spasi? Ya, kalau dalam variabel itu sendiri, pembuat variabel itu sendiri ada aturannya, yaitu variabel tidak boleh menggunakan spasi. Kalau mau menggunakan spasi, spasi atau misalkan cuma bisa memberi tanda underscore, dan variabel itu tidak bisa di depannya, nggak bisa diberi tanda simbol itu, simbol misalkan simbol persen ataupun simbol pagar ataupun simbol atau simbol bintang atau simbol apa tutup kurung, tidak bisa. Cuma bisa memberikan simbol huruf yang ada depannya. Dan
ketika kalian mau membuat variabel, kalian harus mengkombinasikan dengan tipe data dengan variabel, nama variabel. Misalkan di sini nama kamu, berarti kalau nama kamu itu bernilai karakter, jadi kalian harus mengambil karakter itu char. Terus saya kasih masuk sini char. Begini, kalau kalian mau mengkombinasikan variabel dan tipe data ke bentuk umum, bentuk C++ adalah kalian bisa kasih masuk saja, bisa kasih masuk integer kan, ya, bisa yang char nama kamu. Jadi terserah kamu mau tulis nama kamu, nama Anda, masukkan nama, terserah. Nama. Baru kita kasih titik dua untuk mengisi. Dan si out dan si in itu sendiri adalah pemanggilannya adalah include string.data dari ini, dari header ini. Kalau kalian enggak kasih masuk ini atau enggak kasih masuk satunya, kalian enggak akan atau error atau enggak jalan. Dan CLT sendiri adalah untuk menampilkan suatu komentar ini atau output dari masukan nama. Ini si in untuk masukkan nama variabel kamu yang bertipe char tadi. Seperti ini kan, ini. Seperti ini. Oke. Kalian enggak bisa mengganti kecuali kalian masukkan nama variabel Anda ke sini bertipe char. Kalian masukkan nama Anda itu bertipe char. Jadi saya jalankan nama, berarti Kurniawan itulah nama saya. Seperti kalian juga bisa masukkan nama kalian di sini. Hai, saya akan menjelaskan apa itu operator itu sendiri adalah simbol yang digunakan dalam program untuk melakukan operasi maupun memanipulasi. Seperti contoh bentuknya itu bentuk operator penegas atau signal, bisa juga sama dengan, lebih kecil, tidak sama dengan, ini sama dengan, ini untuk lebih besar. Contoh bentuk lainnya adalah aritmetika tambah kurang kali bagi. Ini contoh bentuknya. Y dibagi sama 5, seperti juga bisa ditulis Y dibagi itu apa sih dikurang gitu. Contohnya adalah operator logika itu seperti OR and itulah nilainya 1 dan 0 dan bisa juga benar atau salah. Contoh nina simbol dari n dan simbol dari atau gitu seterusnya. Itulah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah slide berikutnya. Saya akan membahas tentang pemilihan dan atau seleksi. Seperti slide yang dari awal tadi saya akan membahas pemilihan atau seleksi. Seleksi itu sendiri adalah struktur algoritma dasar yang memiliki satu kondisi atau lebih yang jika kondisi tersebut terpenuhi akan dijalankan, tapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi juga akan dijalankan. Maka dari itu saya akan membahas beberapa seleksi atau pemilihan tersebut. Adapun seleksi yang akan saya jelaskan adalah if kita akan berikan contoh. Akan berikan contoh if contoh if tunggal. If tunggal.
if kondisi pernyataan tidaklah contoh if tunggal. Dari if tunggal ini adalah seleksi untuk menggunakan satu pernyataan. Kalau memang kalau mau menggunakan dua pernyataan, kita harus memberikan kurung kurawan. Kenapa? Karena kalau begitulah aturannya, pernyataan, kalau dua pernyataan harus menggunakan kurung kurawan atau tutup kurung dan tutup kurung kurawan. Pengertian dari if tunggal itu sendiri adalah kondisi akan dijalankan ketika kondisi itu benar. Dan ada pun contoh itu lagi, if pun if bagaimana di ya ini if else el if else itu sendiri adalah di mana penyet ini kita tunjukkan dulu bentuknya ya. Misalnya kalau kita memakai dua pernyataan, kondisi ini berbagi supaya kalian mengerti. Ini pengertian dari if else ini adalah ketika kondisi benar kondisi bernilai satu, maka akan dijalankan di dalam pernyataan satu, pernyataan dua. Tapi jika kondisi bernilai nol, maka akan dijalankan pernyataan else. Dan adapun if selanjutnya adalah if kita buat saja dulu contoh bentuknya saja. Seperti if yang saya blog ini, if else if sama dengan jalan kerjanya if kondisi satu dan if kondisi dua. Ini ketika if else, jika kondisi sama dengan satu akan dijalankan ke dalam, jika kondisi nol akan dijalankan ke dalam. Tapi jika kondisi yang dia tidak terpenuhi, maka dijalankan else. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari seleksi atau pemilihan. Adapun bentuk pemilihan adalah switch di dalam kurung itu ekspresi. Ekspresi adalah itu sama dengan kondisi. Dan dalam switch pasti ada case. Ini adalah sudah aturan keywordnya. Switch, case, boleh juga ditambah lagi case, boleh lagi ditambah
Jika switch express dan push space terpenuhi, maka akan dijalankan di dalam. Terima kasih.